kalau masalah ngeluarin barang kakak aku nggak bisa, karena memang kita sudah sesuai plotnya masing-masing, itu enggak, memang harus bayar pajak. Jangan gitu dong, Dek. Kamu udah masuk kepolisian kok malah nggak ada gunanya. Bantuin kakak dong. Sekarang gini, kayak barang-barang mewah itu semuanya ketahan di bea cukai. Ya iya, memang. Tas, sepatu, apalah yang branded semuanya. Aduh, pusing. Kalau nggak kakak bisa rugi loh. Ya kakak bayarin pajaknya lah. Ah. Surya. Ya. Ini bos kamu tadi kan? Jamnya kamu minum air putih, kamu lupa loh. Ya, Surya suka kurang minum air putih. Oh ya, kenalin. Loh? Aku sahabatnya, Surya. Oh, sahabatnya. Dengan kakak gue cakep sahabatnya lu. Pan. Ada yang bisa dibantu? Bantuin dong. Gimana? Jadi, aku kan buka jastip. Terus barang-barang aku tuh ketahan di semuanya di bea cukai. Nggak bisa keluar. Sorry. Udah lama? Udah. Cantiknya. Gue nggak mau jadi adik lu ya. Ini tuh gue ngasih tahu lu, ngasih contoh. Bagaimana cara melayani atau orang yang lebih tua gitu. Gue pengalaman urusan itu. Mereka tuh memang butuh didengarkan. Oh gitu. Iya, tuh kan sahabat kamu aja paham. Aku sahabat. Kamu sendiri enggak, ya kan? Surya sering minjem duit tapi aku gimana? Surya minjem duit? Tapi gak apa-apa, aku gak ngungkit sih, aku udah ikhlas. Mantus. Kemarin yang meluk-meluk gue terus minjem gope siapa? Ya, kakak-kakak. Ya. Jadi masalahnya barangnya gak keluar. Barangnya aku gak bisa keluar, ketahan di bea cukai. Barang kamu gak bisa keluar? Barang aku gak bisa keluar. Oh. Barang kamu? Bisa keluar. Bisa. Dek, bantuin dong, Dek. Aku gak punya barang. Masalahnya duit, Pak Dika. Gue bilang suruh bayarin pajaknya, tapi bayarnya udah apa namanya, dia udah bilang sama temennya, tapi duitnya udah keburu habis, harusnya buat. Jadi masalahnya duit. Iya. Berapa? Gini nih. Ya. Ini dia nih. Aku bisa kalau bantu kalau urusannya. Masa? Tuh deh, masa sahabat kamu lebih bermanfaat buat aku daripada kamu? Tapi ada satu syarat ya. Apa tuh? Jangan ketahuan istri aku. Kan kenal. Kan kenal. Gila, bisa gerak cepet banget. Besok saya langsung mau seserahan ya. Enggak, aku bantuin adek aku aja. Udah sampai mana ini? Alindres komandan. Interogasinya. Oh. Dan macam-macam loh. Lo tahu arah Excel-nya enggak? Ya. Kalau itu pisau udah kebeler itu. Ulangin. Ya macam-macam loh. Wih. Pada bercanda aja nih. Anda. Iya, terima kasih, Pak. Pak, jadi Bapak bisa bantu aku kan? Aku bisa bantu kamu. Gimana caranya? Ya, kenalin aja aku sama orang tua kamu. Saya boleh interogasi Anda? Surya, saya minta izinnya interogasi kakaknya. Iya, iya. Ini serius. Aku agak-agak takut gitu. Tenang aja. You are safe here. Oh, okay. Oke, safety first ya. Oke. Okay. Yang penting keamanan kamu yang utama. Betul. Kak, gitu maksudnya. From the 13 years old and you the career is growing up. Yeah. And then peran apa yang pertama kali diperankan? Ya, 13 tahun. Kok tahu sih maksudnya mau ke situ? Itu ada di sini, dia aja mempersulit. Orang tinggal baca. Komandan tinggal baca, disulit-sulitin. Biar kelihatan kayak ya nonton. Ngantuk lagi. Jangan ngantuk dong. Jangan ngantuk. Apa? Memulai peran di usia 13 tahun ya. Iya, benar. Model video klip ya. Aku dulu sempet jadi, ingat gak sih zaman-zamannya majalah Aneka? Iya. Nah, waktu itu tuh aku gak masuk ke situ. Terus ya ngapain nih? Omongin. Iya. Dengar dulu, jadi keluarga tuh
keluarga aku tuh ngirimin untuk jadi finalis, tapi aku menolak sebenarnya karena aku prefernya ke sinetron. Gitu. Tapi ternyata kamu akhirnya masuk juga ke situ. Sempat jadi finalis, tapi nggak kepilih. Kasihan ya. Nggak apa-apa. Finalis aja udah bagus dong, kan pasti ribuan dong ya. Komandan waktu itu sama, komandan pernah ikut Gadis Samsul dia. Gadis Sambel. Oh iya. Anda pernah tipu agensi dan diturunkan di Jatinegara katanya. Iya, ya ampun. Kamu mau diiming-imingin ke dalam sebuah sinetron? Iya, jadi katanya mau diorbitkan sebagai penyanyi. Terus sudah gitu diajaklah latihan segala macam ya. Ternyata dibawa naik angkot. Angkot berapa tuh waktu itu ya? Kalau jurusan kayaknya bener deh. Iya. Yang Jatinegara Pasar Minggu. Oh, bukan itu M24 kalau enggak salah. Oh. Masa? 16, M16. 16 tembakan. Nanya ke mereka kalau angkot mah. M16 ya? M16. Kalau yang kampung Melayu Banjarmasin tuh... Gak ada. Jauhan. Nyebrang laut jauhan. Sorry. Abis itu akhirnya? Nah, abis itu kan naik angkot. Terus aku diturunin di situ bareng dia juga. Terus dia bilangnya mau telepon siapa. Zaman dulu kan belum ada ya, handphone. Masih ada telepon umum. Terus udah gitu, tiba-tiba dia ngilang aja begitu. Gue di Jatinegara itu? Iya, di stasiun. Dia ngakunya orang agensi atau PH? Dia orang agensi ngakunya. Tapi kamu gak ada apa-apain kan? Enggak. Dia tinggalin aja gitu tiba-tiba? Iya, tinggalin aja. Gitu. Kamu akhirnya bingung gimana? Bingung pulangnya gimana. Karena ya sebelumnya gak pernah jalan ke Jatinegara. Atau naik angkot itu lagi arah balik? Iya, itu udah lewat juga sih masanya. Iya. Tapi akhirnya bisa masuk sinetron. Akhirnya gimana? Ya, lewat jalan apa? Itu jalan yang berbeda lagi. Jadi itu lewat Kampung Melayu sekarang. Nah. Dekat sih ya. Bukan jalan dekat Jatinegara. Jalan yang berbeda dia bilang. Iya, sonoran dikit pisangan lama. Ini maksudnya jalur yang lain. Kita enggak usah ngobrolin soal jalanannya. Ini maksudnya perjalanan karirnya dia. Bukan jalan yang berbeda. Ya maksudnya bukan jalan karirnya dia. Jalan karir. Anda sempat bermain film horor kan? Hutan Kayu bisa. Iya, gak usah lagi ke situ. Hutan Kayu lagi. Itu Anda bermain film horor. Tapi ada martabak. Masih aja lo. Aku tahu. Ada martabak yang bermain. Ya, gue tahu depan apotek Rini. Tapi ternyata Anda sendiri nggak mau nonton film horor. Iya, soalnya penakut. Yang lalu kenapa bisa main film horor? Padahal syutingnya kan pasti menakutkan. Iya, serem. Iya, menakutkan. Tapi tidak semenakutkan kalau kita nonton langsung di bioskop. Karena sudah ada audio dan segala macam. Yeah. Ngagetin gitu ya. Benar. Kalau di syutingnya kan ya... Rame orang lah ya. Banyak. Tapi kan biasanya kalau syuting suka ada cerita yang aneh-aneh gitu. Banyak. Ngalamin juga? Alhamdulillah nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh atau kesurupan segala macam. Tapi di lokasi biasanya. Tapi di lokasi itu kayak ada bau sajen ya. Apa sih namanya yang kayak bau-bau wangi-wangi? Menyan. Kemenyan, ya itu katanya untuk apa permisi. Gitu. Daerah mana berarti itu menyan? Bukan ke kemenyan, bukan ke arah menyan. Kenalpot juga nggak ada, arah kenalpot nggak ada. Ya kan ke... Udah pernah kejedot sikut belum? Kejedot. Itu kesikut dong. Iya. Itu kesikut. Iya. Oh, oke. Okay. Ini Anda ini kan luar biasa sekali. Mempunyai pengalaman tentang dunia peran itu sudah banyak. Bisa gak ajarin kita peran? Sedih tanpa harus menangis, marah tanpa harus teriak, dan senang tanpa harus ketawa. Oh boleh. Siapa yang? Kalian semua? Ini. Target. Dia nargetin gue udah 3 bulan ini. Coba. Mau yang adegan apa? Sedih tanpa menangis. Sedih tanpa menangis. Boleh ke depan sini, Pak? Pak, siapa namanya? Marmut. Pak Marmut, ya. Sedih tanpa kelihatan senang gitu? Sedih tanpa menangis. Oh iya, jadi Bapak coba pikirkan, ngebayangin hal-hal yang paling sedih selama misalnya perjalanan hidup Bapak tuh apa selama ini? Ya kerja sama dia lah. Sedih. Ini sedih tapi tertawa. Ini sedih tapi tertawa. Aduh, coba. Gua pikir gua doang. Coba sekarang sedih bayangin, keluarkan dari
hati yang paling dalam, apa yang paling menyakitkan kejadian ketika bekerja dengan Pak Andre Taulani? Nyanyi mulu! Terus, terus. Dari mata. Mata, dari dada, terus naik. Asam lambung nih. Enggak, tapi benar. Itu harus diresapi semuanya. Dari hati. Bisa? Air matanya keluarkan. Iya. Udah mulai keluar. Air matanya udah mulai keluar. Iya, sedikit. Nah, bayangin kejadian dengan teman-teman Bapak di sini. Mungkin ada pengalaman yang sangat menyakitkan. Marah. Udah mulai nangis, Teh. Oh, udah mulai malu nih. Jelaskan ini semua, Komandan. Pertama saya ingin minta maaf sama Surya nih. Saya gak cerita sama kamu bahwa saya sama kakakmu itu sebetulnya...